ketemu lagi dengan saya, admin di channel Trading Saham. Dan ini pelakunya bisa kelihatan nih seperti itu. Ya, ternyata untuk saham Bumi ini dia rontok. Tadi kami sudah mereview, dia di bawah naik, dia langsung dirontokin ya. Inilah karakter dari saham Bakri seperti itu ya. Hati-hati ya teman-teman ya. Jadi kalian harus mengerti dari karakter sahamnya ya. Bisa barangnya hilang itu kayak gini dari saham Bumi ini ya. Sebelum kita membahas mengenai saham Bumi lebih dalam lagi, perlu kalian ketahui bahwa kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Dan keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Jadi disclaimer teman-teman. Bagi kalian yang ingin direview, silahkan tulis komentar kalian di bawah dan kami akan segera mereviewnya. Kami akan berusaha untuk update setiap hari untuk membantu dari kalian sehingga bisa cuan konsisten ya, seperti itu. Ya. Jadi kalian jangan lupa untuk subscribe channel kami yang lain, ada di kolom deskripsi kami ya. Di situ ada beberapa saham ya. Ada channel, maaf kok saham. Ada channel investasi saham ya. Ada swing trading saham, ada fundamental saham dan juga analisa teknikal saham. Silahkan kalian bisa kunjungi channel-channel tersebut ya di kolom deskripsi kami ya, dan kami akan membahas secara dasar di channel tersebut ya, biar enggak campur baur ya di channel ini ya. Dasarnya seperti itu. Bagi kalian para pemula itu bisa cuan konsisten di Bursa Efek Indonesia ini atau di pasar modal ini ya. Dan bagi kalian yang pengen ya, mungkin ribet nggak mau menganalisa dan lain sebagainya, kalian bisa gabung di channel ini ya. Gabung channel ini itu di sebelah di subscribe itu, silakan kalian bisa pencet di gabung ya, di level pasti cuan ya di situ. Kalau kalian dapat informasi itu, kami akan posting di jam 14.50 menit ya untuk setiap harinya. Kami akan merekomendasi saham-saham yang pasti cuan untuk besoknya ya, seperti itu ya. Di situ kami sudah menetapkan targetnya ada 1-3% dan stop loss-nya 1-3% ya, seperti itu ya. Kalian bisa gabung ya, seperti itu. Gabung saja di situ dan nanti kita akan beli. Dan bagaimana cara belinya ya? Contoh ya, ada yang mau beli ya. Misalkan Bumi ini ditutup di harga 124 ya, ketika jam 14.50 ya, market itu stop ya. Kalian tuh belinya di 127 ya, dan ketika dia langsung dibuka di jam 14.59 atau di 13 ya, nanti dia akan ketutup di harga terakhirnya. Ya, misalkan penutup di harga 100 entah itu di 125 atau di 124. Dan untuk besoknya di jam post trading kalian di jam 8.45 menit kalian harus pasang stop loss dan juga sell ya di 127 ya, atau enggak di 128 ya, sesuaikan profit kalian masing-masing ya, seperti itu dari ketika kalian beli di saham rekomendasi kami ya. Dan untuk stop loss-nya ingat batasi risikonya 1-3% seperti itu ya. Jadi bisa mudeng ya, seperti itu untuk caranya. Mungkin tak perlu panjang lebar mengenai hal itu. Oh ya, kami akan inovasi baru ya di untuk setiap hari di jam 7:30 malam ya. Jam 19.30 menit kami akan live streaming, akan membahas saham-saham yang minta direview
ya. Silakan kalian bisa tunggu ya, atau nyalakan notifikasinya ketika kami live streaming ya, seperti itu. Nanti kita akan bahas saham-saham kalian, kita akan bedah saham-saham kalian, kita akan bedah bagaimana cara market makernya, karakter sahamnya, bagaimana cara tradingnya, sehingga kalian itu tidak FOMO ya. Untuk saham bumi ini di frekuensinya itu berjalan, ini mencapai 6.244 ya. Di harga 120 ini ya, dijaga 1 juta lot ya, dan juga di 121 ya. Dan ini Salim itu punya pas waktu beli fat placement ada di 121. Ini powernya itu ada di sini ya. Kemungkinan bisa dia itu enggak boleh naik dulu, diguyur ya. Masih menyebarkan berita namun no problem ya. Untuk saham bumi ini ketika Salim ini sudah masuk, nah, para bandar-bandar itu mayoritas itu sudah pergi ya, beralih ke saham Goto ya. Dia itu enggak menarik kayak tahun kemarin ya, kenaikannya bisa 13%. Namun kalau ini ketika Salim ini sudah masuk cukup banyak di harga 121, dia itu naiknya itu cuman pelan-pelan ya, sekitar 2%, 1% ya, enggak terlalu arogan ya, sekitar 13% ya. Semua itu bisa kena guyur ya sama tim Salim ya, seperti itu. Diingat di market itu atau di pasar modal itu semua itu isinya itu orang yang mempunyai kepentingan atau kapitalis ya, seperti itu. Jadi kami di sini bukan mengajak kalian untuk menjual atau membeli, namun kita pure mengedukasi atau membedah secara bareng-bareng ya, seperti itu. Dan ini untuk diri dari asingnya ini, dari saham bumi ini, dia itu 2 hari berturut-turut dia itu koreksi ya. Di bulan ini itu dia punya di harga 136 cukup banyak, dia loss ya. Masih menarik ya.
Dan sebagai bocoran, kalau kami itu trading juga pakai tim juga ya, teman-teman ya, saham-saham ya. Jadi untuk kalian yang ingin gabung ya, silakan di tim kami, gabung saya di channel ini, nanti kita akan share ya, seperti itu. Nah, lanjut saja, kalau kita lihat dari finansialnya ya, di saham Bumi ini ya, bagaimana sih secara finansialnya? Kita bisa cek apakah dia di kuartal keempat sudah rilis laporan keuangannya. Ya, belum di 2021 ya. Kita bisa cek di kuartal ketiga ini. Dia total penjualnya cukup naik ya, ada 21 juta dan cost of goods sold-nya minus 16 juta dan gross profit-nya ada 4.400. Operating expense-nya dia minus 1 juta dan EBIT-nya 3.400 dan net income-nya ada 5.500. EPS-nya ada 38, total aset-nya ada 69 juta dan total liabilities-nya mencapai 52 juta. Total equity-nya minus 2 juta dan PER-nya 2,7, PBV-nya minus 9,7. Debt quarter ratio-nya dia minus juga ya, di laporan keuangan ini enggak baik ya. PBV-nya minus 25,0 ya. Dia meningkatkan performanya mencapai 21 juta ya, setelah kemarin private placement ya, seperti itu. Dari infonya ini dia IPO di harga 4.500an dan base-nya ada di 1.723. Dia rilis mencapai 3.713 ya. Dia termasuk dari Coal Production dan Medbook Index. Dan newsnya di tanggal 6 kemarin bahwa PT Bumi Resort Tbk optimis kinerja bottom line-nya tumbuh signifikan di tahun 2022. Direktur dan Sekretaris Perusahaan Bumi di Lab Sri Swastava memperkirakan laba bersih perusahaan di tahun 2022 bisa 3 kali lipat lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2021. Hal ini juga ditompang oleh kinerja pendapatan perusahaan yang melejit dibanding tahun sebelumnya ya. Padahal tahun sebelumnya itu harga batu bara padahal naik ya, seperti itu. Namun dia enggak tertarik. Ini karena Salim itu masuk, semua itu pada kabur ya, takut guyurnya grup Salim. Ya, di sini dia sudah 2-3 hari berturut-turut koreksi. Ya, seperti itu, dan down high-nya ini dia juga nol ya. Di saham Bumi ini tadi itu dibuka di harga 128, dan high-nya ada 131, adapun low-nya ada di 124. Frekuensinya mencapai 6.339, volume 4.900 dan nilai transaksinya 63 juta ya, teman-teman, dari saham Bumi ini. Ya, dia waktunya untuk koreksi, dan menurut saya antri saja di harga 120 ya dari saham Bumi ini ya. Di bawah harga rendahnya itu grup Salim ya, seperti itu. Dan ini ada berita apa nih dari saham Bumi itu ya? Ada apa ini, apa sih? Oh, pantesan. Nah, ini ada sebuah sentimen ya. Kenapa kok saham Bumi itu dia turun? Ya, karena dia itu mau private placement ya, kurang ajar. Pantesan dia dibawa turun. Ya, menurut saya wait and see dulu ya dari saham Bumi ini. Namun kalau kalian punya nyali ya, kalian bisa untuk trading dulu ya dari saham Bumi ini. Dia biarkan dia turun. Ya, ini dilansir dari market ya, bisnis.com. Ini ditulis oleh Anissa Kurniasi Saumi ya. Dan ini ya, kenapa kok dia itu private placement ya, dia pengen bayar utang ya. Inilah biasanya itu para market maker yang kompeten
yang bisa menggerakkan punya saham ya, seperti itu biasanya diakumulasi di bawah ya, diakumulasi setelah dia itu beli di private placement lagi, dapat modal, sudah punya barang, dan dia biasanya itu akan menggerakkan, itu enak sekali ya. Bisa-bisa para block trader di masing-masing itu bisa kena guyuran nih dari saham bumi ini ya. Nah ini ya, ini asli ya dari bisnis.com. Nah, cuman ini opini ya, faktanya itu kita belum bisa memastikan. Yang memastikan itu adalah sebuah data ya. Cuman ini sebagai tambahan dari saham bumi ini ya. Ini ada emiten batu bara menyampaikan akan melakukan penambahan tambah hak mesin efek dahulu atau placement ya, ini akan dilakukan dengan penambah sebanyak 28,229 saham seri C ya. Bumi kebetulan informasi pusat Indonesia mengatakan privatisasi ini dilakukan Bumi dalam rangka perbaikan posisi keuangan dan pengasahan kebanyakan kapasitas di atas obligasi wajib atau konversi untuk PK. Ya, inilah hal yang wajar biasanya itu untuk menggenjot dari kinerjanya. Ya, jadi seperti juga teman-teman. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan ya. Terima kasih yang sudah join di channel ini dan sudah bergabung di channel ini ya, sehingga kalian bisa cuan konsisten ya, seperti itu. Kami akan terus support kalian, kita akan bimbing kalian ya. Jangan lupa di jam 7:30 nanti malam kita akan live streaming ya. Nyalakan saja notifikasinya, kita akan berusaha ya, berusaha untuk membantu kalian agar bisa up to date ya, seperti itu. Kita akan bahas satu persatu. Terima kasih sudah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.